شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Alhamdulillah, ikhwani wa akhwati fillah, saudara-saudari jamaah sekalian, para pemirsa dan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memuji Allah di kesempatan sore yang mulia ini. Alhamdulillah, kita bersama-sama berada di salah satu taman di antara taman surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita di atas hidayah, di atas taufik, sehingga kita istiqamah di atas kebaikan hingga kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, di kesempatan sore yang mulia ini kembali kita akan kaji bersama Tarbiyatul Usrah, tarbiyah keluarga, demikian juga fikih keluarga, yang mana pada pertemuan yang lalu kita bahas memilih pasangan hidup, pada bagian yang pertama memilih istri. Dan insyaAllah di sore yang mulia ini kita akan bahas pembahasan yang kedua pada bahasan memilih pasangan hidup, yaitu memilih istri atau memilih suami. Memilih suami. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala jadikan manusia saling berpasang-pasangan. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah jadikan kalian saling berpasang-pasangan. Litaskunu ilaiha, agar kalian merasakan sakinah kepada pasangan kalian. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, dan Allah jadikan di antara kalian adanya sifat mawaddah warahmah, yaitu sifat saling mencintai dan saling menyayangi. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ, sesungguhnya yang demikian merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mau berfikir. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, inilah kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Allah jadikan mereka saling berpasang-pasangan. Allah karuniakan kepada mereka sakinah, mawaddah, warahmah, di mana Allah Subhanahu wa taala sifati mereka hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka para istri adalah pakaian kalian, dan kalian wahai para suami adalah pakaian untuk istri.
Allah Subhanahu wa taala ungkapkan pasangan suami istri dengan libas, dengan pakaian yang memberikan kenyamanan, memberikan perlindungan. Tatkala di musim panas ia pun merasakan sejuk dengan pakaian tersebut. Di musim dingin ia pun merasakan kehangatan dari pakaian tersebut. Dan demikianlah Allah Subhanahu wa taala menggambarkan pasangan suami istri di dalam Islam. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, Islam pun mengajarkan kepada kita bagaimana seorang laki-laki memilih calon istrinya. Demikian sebaliknya seorang wanita bagaimana memilih calon suaminya. Dan pada pertemuan kita kali ini, kita akan bahas bagaimana seorang wanita memilih calon pasangan hidupnya, memilih calon suaminya. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, secara umum di mana baik laki-laki maupun perempuan tatkala ingin mendapatkan pasangan hidupnya, maka yang pertama ia pilih adalah karena ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ambillah calon suami yang benar-benar taat kepada Allah dan Rasulnya. Pilihlah calon istri yang benar-benar taat kepada Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, Allah muliakan dengan ketakwaan. Allah pilih dengan ketakwaan. Yang paling disayang Allah, yang paling dicintai Allah, yaitu yang paling bertakwa. Siapa yang paling diridhai Allah, yang paling bertakwa. Maka manusia yang paling mulia adalah para nabi dan para rasul. Mereka adalah manusia yang paling mulia dengan keadaan mereka yang berbeda-beda. Ada di antara para nabi dan para rasul yang Allah berikan dunia, Allah berikan banyak dari kekayaan dunia. Bahkan banyak di antara para nabi dan para rasul Allah uji dengan kemiskinan, dengan sedikit harta. Tetapi bertemu pada satu sisi yang sama, dalam satu poin yang sama, mereka adalah manusia yang paling bertakwa kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, maka ini poin yang terpenting tatkala kita ingin maju, tatkala ingin menerima lelaki yang datang kepada para wanita, maka terimalah yang pertama karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, dalam hadis tungkahul mar'atu li arba, wanita dinikahi karena empat perkara. Li jamaliha wa limaliha wa lihasabiha. Karena kecantikannya, karena hartanya, karena keturunannya, walidiniha, dan yang keempat karena agamanya, fatfar bidatiddin taribat yadak. Maka beruntunglah yang memilih karena agamanya. Pasti ia beruntung tatkala memilih karena agamanya, karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, takwa ada di dalam hati. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-taqwa hahuna," takwa ada di sini, ada di dada. Tatkala seorang takut kepada Allah, seorang meninggalkan larangan-larangan Allah, maka sumbernya ada pada ketakwaan yang ada di dalam dadanya.
dan ketakwaan tidak akan hilang. Ketakwaan akan selalu ada di dalam dadanya. Ini berbeda dengan tiga poin yang pertama. Apakah kecantikan bisa hilang, harta bisa hilang, ya keturunan bisa jadi tidak bermanfaat. Tetapi yang selalu ada pada seorang laki-laki, ada pada seorang wanita adalah takwa. Karena agamanya ini yang selalu ada. Sehingga seorang yang memilih karena agamanya, karena ketakwaannya, ketaatannya kepada Allah, sungguh ia tidak akan merugi. Ia pasti beruntung. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu." Wahai para wali, para orang tua, jika datang kepada kalian seorang laki-laki yang kalian ridha dengan agama laki-laki tersebut, kalian ridha dengan akhlak lelaki tersebut, fazawwiju, maka nikahkanlah, maka terimalah lamarannya, nikahkanlah lelaki tersebut dengan putrimu. Illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid. Jika engkau tidak menikahkan laki-laki tersebut yang baik agama dan akhlaknya, maka akan terjadi fitnah yang sangat besar, fitnah yang merata. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, para pendengar dan para pemirsa rahimakumullah, inilah poin yang terpenting tatkala seorang ingin maju menikahi seorang wanita, atau sebaliknya seorang wanita menerima lamaran seorang laki-laki. Maka ambillah karena ketakwaannya, karena ketaatannya, karena agamanya, karena akhlaknya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya menyebutkan tentang akhlak dan agamanya. Kalau kalian ridha dengan akhlak dan agamanya, terimalah, nikahkan dengan putrimu. Kalau tidak demikian, maka akan terjadi kerusakan di atas muka bumi. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, karena maslahat yang paling besar dalam rumah tangga ada pada ketakwaan kepada Allah. Kebahagiaan yang ada dalam rumah tangga, sakinah, mawaddah, warahmah, ini semua bergantung pada poin yang pertama ini. Yang paling menentukannya adalah takwa, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, seorang yang agamanya baik, Nabi sallallahu alaihi wasallam gambarkan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan, maka Allah akan pahamkan di atas agama ini. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, tanda kebaikan seorang ada pada agamanya, ada pada keinginan seorang untuk mempelajari agama Allah, untuk meningkatkan kualitas agamanya, kualitas takwanya, ketaatannya kepada Allah. Jika seorang demikian, maka ini tanda man yuridillahu bihi khairan. Orang seperti ini Allah inginkan kebaikan. Kenapa? Ia pun melangkahkan kakinya menuju kepada ilmu. Ia pun bersungguh-sungguh menuntut ilmu. Untuk apa? Untuk agamanya, untuk akhlaknya, agar bertakwa kepada Allah, agar takut kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang bisa takut kepada Allah hanya hamba-hambanya yang berilmu, hamba-hambanya para ulama. Maka cukuplah seorang dengan ilmu, hasilnya adalah takut kepada Allah. Bertambah ilmu, semakin takut kepada Allah, artinya semakin baik agamanya, semakin baik akhlaknya, semakin bertakwa kepada Allah. Ternyata
dalil-dalil menyebutkan demikian, saudara-saudariku yang dirahmati Allah. Semua dikembalikan kepada ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Poin selanjutnya terkait dengan al-kafa'ah atau al-kufu, yaitu sebanding antara laki dan perempuan, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat An-Nur ayat 26, al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat, para wanita yang rusak untuk para laki yang rusak, dan para lelaki yang rusak untuk para wanita yang rusak. Wa tayyibatu litayyibina wa tayyibuna litayyibat, sedangkan para wanita yang baik untuk laki-laki yang baik, dan para lelaki yang baik untuk para wanita yang baik. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, ini juga poin yang sangat penting, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memilihkan kita sesuai dengan keadaan kita masing-masing. Lelaki yang baik untuk wanita yang baik. Wanita yang salehah untuk laki-laki yang saleh. Lelaki yang takut kepada Allah untuk wanita yang takut kepada Allah. Wal jazaa' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amal kita masing-masing. Maka seorang yang ingin melangkah untuk menikah, maka segera persiapkan diri agar menjadi seorang laki-laki yang saleh, seorang laki-laki yang bertakwa kepada Allah, seorang laki-laki yang agama dan akhlaknya baik. Maka Allah siapkan para wanita yang salehah, yang agama dan akhlaknya baik, Allah siapkan. Demikian sebaliknya seorang wanita, maka ia pun sibuk untuk mempersiapkan diri dengan agama dan akhlaknya, dengan sifat salehahnya. Maka Allah siapkan juga laki-laki yang baik agama dan akhlaknya, lelaki yang saleh. Kenapa? Inilah balasan Allah sesuai dengan amal masing-masing. Para wanita yang baik untuk para lelaki yang baik, dan para lelaki yang baik untuk para wanita yang baik. Surat An-Nur ayat 26. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, Nabi SAW tatkala menyebutkan wanita dinikahi karena empat perkara: karena kecantikannya, karena hartanya, karena keturunannya, dan karena agamanya. Maka ini juga mencakup laki-laki. Ya, laki-laki diterima lamarannya, ya bisa jadi karena ketampanannya, karena hartanya, karena keturunannya, bisa juga karena agamanya. Yang Allah jamin, yang Nabi jamin adalah seorang yang memilih karena agamanya, memilih karena akhlaknya. Taribat yadak, maka sungguh engkau beruntung, engkau sukses. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, inilah apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, bahwa masing-masing akan diberikan sesuai dengan keadaannya. Pernah dalam satu kejadian, Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahkan Zainab bintu Jahsy. Ya, Zainab bintu Jahsy yang masih keluarga Nabi, tentu dengan nasab yang sangat mulia, masih Qurasyi, ya Qurasyiyah, masih keluarga dari keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatimah atau Zainab bintu Jahsy. Nabi sallallahu alaihi wasallam nikahkan dengan seorang laki-laki, yaitu Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah, siapa dia? Seorang yang nasabnya rendah, seorang yang biasa, ya, yang sangat jauh, yang satu dengan nasab yang sangat tinggi. Sedangkan si laki-laki, sahabat yang mulia Zaid bin Harithah, ternyata dari nasab yang di bawah, sangat jauh.
secara kafaah ya jauh, tidak bertemu, tidak seimbang. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memilihkan untuk Zainab bintu Jahsh, lelaki yang paling bertakwa kepada Allah, lelaki yang paling mulia. Dua-duanya seorang sahabat dan sahabat wanita yang sangat mulia, sahabi dan sahabiyah. Dan demikianlah Zaid bin Harithah, ia pun akhirnya maju karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya yang menawarkannya, yang memerintahkannya. Demikian juga Zainab bintu Jahsh. Berkali-kali Zainab juga memikirkan, tetapi karena itu adalah perintah Rasulullah SAW, maka ia pun segera maju. Ternyata di dalam pernikahannya apa yang terjadi, benar, memang tidak bisa akur. Bukan karena tidak bertakwa, dua-duanya tidak, semuanya orang yang hebat. Tetapi dari sisi kafaah, dari sisi keseimbangan, ternyata dari sisi yang satu ini, al-kufu, tidak seimbang. Sehingga demikian Zainab begitu sulit untuk bisa tunduk kepada suaminya, sangat berat untuk bisa taat kepada suaminya, sehingga terus terjadi perselisihan dalam keluarga tersebut. Ya, kurang lebih satu tahun tidak bertahan keluarga tersebut. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengetahui. Ya, yang akhirnya kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pisahkan keduanya. Di mana Zaid bin Harithah kemudian menikah kembali, dan alhamdulillah pernikahan yang kedua Allah mudahkan. Muncullah seorang sahabat yang sangat mulia, Usamah bin Zaid. Ya, Usamah bin Zaid bin Harithah, seorang sahabat yang sangat mulia, seorang sahabat yang sangat dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah peperangan besar, Nabi tunjuk Usamah bin Zaid sebagai pemimpin perang. Ya. Demikian juga Zainab bintu Jahsh, tatkala menikah kembali Allah berikan kemuliaan dalam keluarga tersebut. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan hikmah dari kejadian tersebut. Ini sama-sama baik agamanya, sama-sama baik akhlaknya, sama-sama bertakwa kepada Allah. Tetapi sisi yang kedua juga harus diperhatikan, yaitu al-kufu, al-kafa'ah, seimbang antara suami dan istri. Walaupun ini tidak secara mutlak, tidak harus demikian, tetapi ini mempermudah. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, poin yang ketiga yaitu menyenangkan tatkala dipandang seorang suami bahagia memandang istrinya, seorang istri senang memandang suaminya. Oleh karenanya disyariatkan di dalam Islam untuk nazar, untuk melihat. Ya, sebelum benar-benar melangsungkan akad pernikahan, maka hendaklah melihat calon suami, melihat calon istrinya, demikian juga sebaliknya, calon istri juga sama, hendaklah memperhatikan, melihat, sehingga tahu persis calon suaminya. Ketika sudah masuk di dalam pernikahan, maka tidak ada penyesalan. Kenapa? Memang sudah melihat. Di masa yang lalu yang demikian terkadang tidak diperhatikan. Seorang tahu siapa suaminya tatkala sudah akad nikah. Seorang laki-laki tahu siapa istrinya juga sama, setelah akad nikah baru tahu. Maka Nabi SAW perintahkan kepada kita agar melihat, agar nazar, sehingga benar-benar Allah akan berikan kemudahan dalam perjalanan kehidupan setelahnya. Dalam surat Ar-Rum ayat 21 Allah berfirman, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah jadikan kalian saling berpasang-pasangan agar kalian merasakan sakinah, agar kalian saling merasakan ketenteraman.
Salah satu sebab untuk meraih ketentraman tersebut antara pasangan suami istri, hendaklah masing-masing bisa melihat sebelum pernikahan, bisa nazar, sehingga tahu persis, lihat persis siapa calon istrinya. Demikian sebaliknya, seorang perempuan, seorang wanita benar-benar melihat siapa calon suaminya. Di dalam hadis riwayat Abu Dawud, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa idza nadhara ilaiha sarrathu." Sifat seorang wanita yang salihah adalah tatkala seorang suami melihat istrinya, maka ia berbahagia memandang istrinya. Ada kebahagiaan, ada kesenangan, ada ketenteraman, ada sakinah tatkala memandang pasangannya. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, ini penting ya. Jangan sampai dengan perasaan, ya, seorang mengatakan, ah cukup, saya tidak usah melihat. Ternyata kenapa cukup tidak melihat? Karena mungkin melihat saudaranya, mungkin melihat ayahnya, mungkin melihat ibunya. Ya, oh ternyata ayahnya, dia pun cocok perasaannya. Ketika melihat ibunya cocok, atau melihat saudaranya cocok, atau melihat saudarinya cocok, sehingga ia mengatakan tidak perlu saya melihat. Ya, bagaimana yang demikian? Ternyata tidak sunnah. Karena bisa berbeda, ya, belum tentu sama. Ya, apakah seorang anak pasti sama dengan ayahnya? Belum tentu. Apakah seorang putri selalu sama dengan ibunya? Belum tentu. Ya, apakah seorang saudari sama dengan saudaranya? Belum tentu. Ya, terkadang berbeda. Dan ternyata demikianlah, ya, di mana masing-masing akan sesuai dengan gen yang Allah ciptakan. Apakah mungkin dari orang tuanya, mungkin gen dari kakeknya, mungkin bahkan sampai dari, ya, kakek-kakeknya. Allah yang Maha berkehendak. Di sinilah kita harus melihat. Disunnahkan untuk melihat. Ketika seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menikahi seorang wanita Ansor, maka Nabi bertanya, "Anadharta ilaiha?" Apakah engkau sudah melihat wanita tersebut? Qala la. Sahabat ini mengatakan, "Belum wahai Rasulullah." "Tidak wahai Rasulullah." Qala fadhhab fanzur ilaiha. Kata Nabi, "Pergilah, lihatlah wanita tersebut." Saudara-saudari yang dirahmati Allah, apa kata Nabi? Pergilah kepada keluarganya, lihatlah wanita tersebut. Fa inna fi ayunil ansar syai'ah, karena sesungguhnya ada pada mata wanita Ansar sesuatu. Sesungguhnya ada pada wanita Ansar sesuatu. Ada pada mata wanita Ansar sesuatu. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, disinilah pentingnya agar kita memperhatikan sunnah Nabi SAW, di mana seorang benar-benar memilih yang enak tatkala dipandang, menyenangkan tatkala dipandang. Kemudian poin selanjutnya terkait dengan poin khusus bagaimana seorang wanita memilih calon suami. Di antara poin yang penting adalah hendaklah lelaki yang melamar tersebut adalah lelaki yang benar-benar mampu untuk memberikan nafkah. Ya, lelaki yang mampu memberikan nafkah. Kafa bil mar'i isman an yudhayyi man yaqut. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Abu Dawud, cukuplah bagi seorang mendapat dosa jika ia menyia-nyiakan yang wajib ditanggung. Pada hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk laki-laki benar-benar bertanggung jawab atas keluarganya.
Kalau ternyata didapatkan demikian, maka silahkan pilih lelaki yang memang mampu. Kalaupun ternyata tidak ada yang datang, lelaki yang tidak mampu atau belum mampu, belum ada kekayaan, belum ada kecukupan, tidak mengapa. Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menjamin, Allah yang akan memberikan kecukupan. Yang jelas, poin yang pertama benar-benar ada pada laki tersebut, yaitu bertakwa kepada Allah, taat kepada Allah dan Rasulnya, baik agama dan akhlaknya. Adapun poin ini, seandainya ada, maka walhamdulillah. Seorang wanita datang kepada Nabi SAW, ada dua orang datang kepadaku wahai Rasulullah, Muawiyah dan Abu Jahm. Mana yang aku pilih? Nabi SAW mengatakan, amma Muawiyah fasa'lukun lama lalahu. Kata Nabi, adapun Muawiyah itu seorang yang sa'luk. Sa'luk artinya seorang yang tidak punya harta, seorang yang miskin. Lama lalahu, tidak ada harta. Wa amma Abu Jahm fala yadha 'asahu an atikihi. Adapun Abu Jahm, ia tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Ya, ini ibarat dari dua perkara, bisa jadi sering safar, selalu pergi meninggalkan rumah karena selalu bawa barang di atas pundaknya dengan kayu. Atau yang kedua, selalu memukul istrinya. Ya, maka dua-duanya tidak dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan Usamah, jangan Abu Jahm. Ini juga amanah ya. Siapapun dari kita tatkala ditanya, bagaimana si fulan, bagaimana fulanah, sampaikan apa adanya. Ya, terkait dengan urusan pernikahan maka tidak boleh disembunyikan. Harus amanah tatkala ditanya. Bagaimana yang Anda ketahui tentang si fulan? Oh, si fulan masyaallah baik agamanya. Ya, rajin sholatnya, bagus dalam berjamaah di masjid. Ya, tetapi kadang-kadang kalau bercanda berlebihan misalnya, sampaikan apa adanya. Ya, fulan baik agamanya masya Allah, tetapi terkadang kalau berhutang ya tidak cepat melunasi misalnya, sampaikan apa adanya. Ini amanah. Bagaimana si fulana? Sampaikan, si fulana masya Allah agamanya baik, ininya baik. Ya, tetapi sama tetangga ya tidak bergaul misalnya, sama tetangga tidak pernah menyapa. Ya, contohnya ini amanah dalam menyampaikan. Maka Nabi pun demikian, ditanya bagaimana Muawiyah, ya seorang yang sedikit harta, tidak punya harta. Bagaimana Abu Jahm seorang yang tidak meletakkan tongkat dari pundaknya. Ya, dijawab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari dua sifat tadi, saudara-saudariku yang dirahmati Allah, sifat yang pertama yang ada pada Muawiyah, walaupun setelahnya kemudian Muawiyah menjadi khalifah. Ya, Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi khalifah, menjadi presiden, seorang yang besar, hartanya melimpah. Siapa Muawiyah? Tapi pada kejadian tersebut, Muawiyah sedang dalam keadaan tidak punya apa-apa. Ya, Allah berikan kekayaan setelah, ya Allah mudahkan dunianya. Maka dari hadis ini, Muawiyah, adapun Muawiyah so'luk lama lalahu, seorang yang so'luk, seorang yang bokek, tidak punya harta. Artinya di sini apa? Boleh juga seorang wanita melihat kepada kemampuannya, kemampuan untuk memberikan nafkah. Karena keadaan wanita tidak sama, ada seorang wanita yang mungkin mudah menerima sedikit, seorang wanita yang bersabar menerima sedikit, ada yang tidak, wanita yang ternyata tidak bisa menerima sedikit, wanita tidak bersabar menerima sedikit. Maka lihat keadaan masing-masing. Kalau seorang wanita merasa sabar, lihat ini agamanya baik, akhlaknya baik, walaupun mungkin miskin, tapi saya insya Allah mampu bersabar, saya bisa insya Allah berusaha bersama dengan calon suami tersebut, bismillah, terima, silakan. Ya, seandainya pun tidak, maka tidak mengapa. Kalau memang benar-benar ini sebagai pertimbangan, dan tentu masing-masing lebih tahu dengan diri sendiri. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, orang yang kedua adalah Abu Jahm yang selalu memukul istrinya.
atau tidak pernah tinggal di rumah, selalu pergi. Maka di antara sifat lelaki yang hendaknya diterima tatkala ia melamar adalah lelaki yang santun, lelaki yang lembut, lelaki yang penyayang, lelaki yang perhatian. Ya, kalau bahasa Jawanya lelaki yang gemati, ya. Ya, masya Allah, apa itu gemati? Yang senang, ya, merawat, menjaga, ya, senang melindungi. Ini juga poin penting tatkala seorang wanita menerima lamaran seorang laki-laki. Bukan yang kasar, ya, bukan yang suka memukul, bukan yang tidak sabaran. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Poin selanjutnya, bagaimana seorang ya memilih calon dari pasangan suaminya. Di antara sifat-sifat yang mulia adalah sifat yang kuat dan amanah. Al-Qawiyul Amin, yaitu yang kuat dan amanah. Para ulama menyebutkan tentang bagaimana sifat kuat dan amanah, yaitu sifat Nabi Musa alaihi salam. Tatkala Nabi Musa alaihi salam diterima lamarannya karena disifati Al-Qawiyul Amin, bahwa sifat Nabi Musa alaihi salam kuat dan amanah. Kuat dalam artian kuat agamanya, kuat akhlaknya, ya, kuat badannya, sehat badannya. Dan yang kedua adalah amanah, terkait dengan sifat, sifat seorang dalam mengemban satu kewajiban, maka dia amanah. Ini juga sifat penting. Siapa lelaki yang ideal, yang kuat dan amanah, walaupun dalam ayat ini sedang membicarakan seorang yang diambil sebagai tenaga, sebagai pegawai, sebagai karyawan. Siapa yang kuat dan amanah, kuat badannya dan hatinya amanah. Maka kalau berbicara bagaimana laki-laki yang diterima lamarannya, demikian juga urusan yang lebih besar daripada sekedar urusan bekerja, urusan rumah tangga, maka terimalah yang kuat dan amanah. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, beberapa sifat yang hendaknya juga ada pada seorang laki-laki tatkala datang kepada seorang wanita agar laki-laki tersebut dari keluarga yang baik-baik, dari keluarga yang mulia. Ini juga penting. Di mana laki-laki tersebut atau wanita tersebut dari keluarga yang mulia, keluarga yang baik agamanya, yang baik akhlaknya, keluarga yang menjunjung tinggi agama Allah, menjunjung tinggi akhlak dan adab, keluarga yang terdidik dengan kebaikan, di atas kebaikan, dengan akhlak mulia. Ini juga penting. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan seorang lelaki yang saleh, yang dengan kesalehan tersebut Allah jaga keluarganya, Allah jaga anak-anaknya, bahkan Allah jaga cucunya. Ini salehnya seorang laki-laki, di mana Allah kisahkan wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati. Adapun tembok yang sudah rapuh tersebut, ini milik dua anak yatim yang tinggal di kota. Wa kana tahtahu kanzun lahumah, ada di bawah rumah tersebut peninggalan dari ayahnya. Wa kana abuhuma salihah, dan ayah kedua anak yatim tersebut adalah ayah yang saleh. Ayah ini sudah meninggal, sudah wafat, maka disebut dua anak tadi dua anak yatim.
karena ayahnya sudah meninggal. Akan tetapi Allah sebutkan wa kana abuhuma salihan. Akan tetapi ayah dari kedua anak yatim tersebut adalah seorang ayah yang soleh. Ini jemaah sekalian rahimakumullah. Kenapa dijaga oleh Allah? Ternyata wa kana abuhuma salihan. Karena ayah dari kedua anak yatim tersebut adalah seorang yang saleh. Di sini kita mengambil faedah apa? Pentingnya keluarga. Kita ingin menikahi seorang wanita, ternyata ayahnya saleh. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah dari ayah tersebut sampai pada wanita ini. Ternyata ibunya masya Allah salihah, ya, hebat dalam beribadah kepada Allah, sangat takut kepada Allah, baik agamanya, baik akhlaknya. Mudah-mudahan kemuliaan orang tuanya, kemuliaan ibunya, ayahnya sampai kepada putri ini, sampai kepada anak wanitanya, sampai kepada anak laki-lakinya. Inilah yang disebut dengan keluarga tadi. Hendaknya datang dari keluarga yang baik, keluarga yang mulia, keluarga yang saleh, keluarga ya benar-benar berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, maka kebaikannya insya Allah akan sampai kepada anak-anaknya, bahkan cucu-cucunya. Atas kebaikan orang tua, kebaikan kakek sampai kepada cucunya. Ya, inilah kemuliaan sebuah keluarga. Maka ambillah, nikailah wanita-wanita yang datang dari keluarga yang mulia, laki-laki yang datang dari keluarga yang baik-baik. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, poin selanjutnya ya terkait dengan kemampuan dalam masalah ilmu juga penting. Ya, terimalah laki-laki selain agamanya baik, akhlaknya baik, ya, berakhlak mulia, beradab, dari keluarga yang baik, ditambah berilmu. Seandainya ada, maka ini satu kemuliaan. Hendaklah lelaki tersebut lelaki yang berilmu, duduk di majlis ilmu, mau hadir di majlis ilmu, semangat menuntut ilmu, menjadikan dirinya bagian daripada keutamaan ilmu, masuk dalam keutamaan ilmu karena semangat bersama dengan ilmu. Ini tanda kebaikan. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, ini ya kurang lebih apa yang ada pada sifat-sifat seorang laki-laki yang hendaknya diterima lamarannya. Laki-laki yang mulia, yang insya Allah akan memimpin dalam keluarga tersebut di atas agama Allah, di atas akhlak yang mulia. Seorang wanita mungkin bertanya, bagaimana saya tahu baik agama dan akhlaknya? Maka seorang bisa mengetahui apakah wanita tersebut baik agama dan akhlaknya, apakah lelaki tersebut baik agama dan akhlaknya. Yang pertama, tanyakan kepada sahabat-sahabatnya, tanyakan kepada teman-temannya. Dan tadi sudah kita sampaikan bahwa seorang yang ditanya harus amanah, walaupun itu sahabat dekat kita, walaupun itu adalah ya keluarga kita, bahkan masih ya kerabat kita, maka jawab dengan amanah. Apa adanya yang kita tahu, kebaikannya sebutkan, kekurangannya sebutkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalilihi." Seorang bersama dengan agama sahabatnya.
maka seorang akan ketahuan bagaimana agamanya, bagaimana akhlaknya sesuai dengan keadaan sahabat-sahabatnya. Masya Allah, sahabat-sahabatnya orang-orang baik, orang-orang soleh, orang-orang yang rajin di majelis ilmu, orang-orang yang rajin sholat berjamaah, ya, orang-orang yang selalu bersama dengan ilmu. Masya Allah, berarti tanda kebaikan. Ini yang pertama, tanyakan kepada sahabat-sahabatnya. Yang kedua, kalau itu laki-laki maka tanyakan kepada teman-teman atau jamaah yang ada di masjid. Ya, kalau laki-laki berkewajiban untuk sholat berjamaah, maka ketahuan, tanyakan kepada Pak Imam yang ada di masjid, tanyakan kepada sahabatnya yang ada di masjid. Ya, bagaimana si fulan? Oh, fulan Masya Allah, ya, rajin kalau sholat berjamaah, selalu di shof yang pertama. Ya, sebelum adzan sudah sampai di masjid, Masya Allah. Ya, ini semangat buat teman-teman yang laki-laki ya. Ternyata akhlak mulia, Masya Allah, menentukan ya. Semuanya karena Allah, tetapi ini bisa dilihat, Masya Allah. Bagaimana agama akhlaknya? Oh, Masya Allah, dia orang yang cinta dengan masjid, cinta dengan kebaikan. Kalau sudah bekerja, maka tanyakan kepada teman-teman di tempat kerjanya. Karena bekerja itu akan muncul ya sifat aslinya, seorang capek, seorang penat, seorang suntuk ya, seorang merasakan susah payahnya dalam dunia kerja. Maka yang muncul adalah akhlak yang aslinya. Ya, akhlak bawaannya akan muncul. Bagaimana orang ini penyabar, ya, orang ini mudah ya misuh-misuh misalnya, suka mencela, suka mengumpat, suka ini dan itu. Ketahuan dari mana? Dari tempat kerjanya. Ini beberapa hal yang seorang akan mengetahui, oh ternyata baik. Ya, siapa yang kenal dengan si fulan tersebut? Siapa yang kenal dengan si fulanah tersebut? Tanyakan. Tanyakan kepada tetangganya yang ada di sekitar rumahnya, bagaimana si fulanah? Bagaimana si fulan? Masya Allah, baik. Ya, orangnya santun, orangnya ya suka menyapa, suka menegur, ya suka menebarkan salam dan seterusnya akan disampaikan pada mereka. Demikian saudara-saudariku yang dirahmati Allah, para pendengar dan para pemirsa yang dirahmati Allah, dan kita masuk di sesi tanya jawab. Baik, yang pertama dari pemirsa yang ada di Niaga TV, izin bertanya Ustaz, bagaimana cara atau adab seorang akhwat dan juga nasihat Ustaz untuk menolak tawaran ikhwan yang sudah melaksanakan khidbah, tetapi setelah istikharah kembali dan ditemukan karakter dan tabiat yang tidak cocok, karena ragu dengan salehnya lelaki tersebut? Jazakumullahu khairan. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, tatkala seorang sudah masuk di dalam perkara yang sudah lebih serius, sampai pada lamaran, sudah melamar ya, tapi ternyata mungkin salah satu dari keduanya, mungkin ikhwannya, ternyata ada hal besar yang tidak bisa diterima, apalagi terkait dengan poin yang paling penting tadi, fadfar bidatiddin, sukseslah seorang yang memilih karena agamanya. Ternyata ini berkaitan dengan agamanya, dengan akhlaknya, benar-benar tidak menenangkan hati, belum bisa menerima keadaan seperti itu, maka boleh. Karena khidbah atau lamaran itu baru ia masuk dalam proses menyampaikan kesungguhan bahwa ia ingin masuk dalam pernikahan, baru mengabarkan bahwa dia sungguh-sungguh, dia serius, ini khidbah, lamaran. Kalau ternyata dalam proses tersebut memang ya harus memutuskan untuk mundur karena Allah, artinya karena sesuatu yang besar yang tidak bisa atau belum bisa diterima, maka silahkan putuskan dengan baik, sampaikan dengan cara yang baik. Ya, ini tidak masalah, dan alhamdulillah belum terjadi pernikahan. Kalau sudah terjadi pernikahan tentu lebih sulit ya, tapi ini belum terjadi pernikahan, masih dalam proses lamaran, alhamdulillah, sampaikan dengan cara yang baik. Tetapi yang demikian jangan sampai ya, jangan sampai menjadi karakter, menjadi sifat. Selalu ada dalam diri sifat bimbang, sifat ragu-ragu. Setiap kali harus memutuskan, ragu-ragu, bimbang, jangan. Maka di dalam Islam ada jalan untuk sholat istikharah.
ya, ambillah wudu dengan khusyuk dan tenang, niatkan ikhlas karena Allah, salat 2 rakaat di tahiyat, ya sebelum salam silakan panjatkan doa istikharah yang langsung diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau bisa juga setelah salam. Selesai salam baru kemudian panjatkan doa tersebut dengan khusyuk dan tenang. Ya, kalau mungkin belum paham arti dari doa istikharah, maka baca juga terjemahnya sehingga semakin yakin. Setelah selesai istikharah, ternyata masih ragu, masih bimbang, pengen yakin lagi, salat lagi, silakan, boleh. Tidak hanya sekali, boleh diulang. Sampai yakin, bismillah saya bisa menerima. Saya yakin, bismillah saya menerima, maka jalankan. Atau ternyata saya lebih yakin untuk mundur dengan alasan yang saya yakini ini adalah kebaikan untuk saya, maslahat untuk saya. Bismillah, diputuskan mundur, silakan. Ya, tetapi jangan sampai terbawa pada sifat keraguan-raguan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kemudian berikutnya dari jamaah yang hadir, minta saran Ustaz, ada ana sempat ta'aruf dengan ikhwan dan orang tua sudah meng-ACC ya, untuk nikah tahun depan, tetapi ikhwan tersebut pinginnya tahun ini menikah. Akhirnya ikhwan tersebut mundur, kemudian selang beberapa bulan ada ya seorang ustadz yang ingin ya menta'arufkan seorang ikhwan dengan ana, tetapi orang tua tidak setuju. Dan orang tua masih mengharapkan ikhwan yang pertama, menginginkan beliau yang jadi suami ana. Sedangkan ikhwan tersebut sudah ke rumah ana bersama dengan orang tuanya dan mengatakan mundur. Minta sarannya Ustaz, baiknya bagaimana? Karena setiap ana mau dita'arufkan dengan seorang ikhwan, orang tua tidak setuju. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, para pendengar dan para pemirsa rahimakumullah, kalau keadaannya demikian, ya sudah sampai pada ta'aruf, saling mengenal, tentu kalau seorang wanita harus ada mahramnya, harus ada pendamping laki-lakinya yang sudah dewasa, yang menjadi mahramnya, apakah ayahnya, mungkin saudara laki-lakinya, atau siapa yang bertanggung jawab atas wanita tersebut, kemudian lelaki pun datang untuk kemudian mengenal lebih dekat, ya silakan, ini syar'i, ta'aruf namanya. Itu juga yang disyariatkan nadhur tadi, untuk melihat langsung. Selain juga memang bertanya dalam hal-hal yang penting, yang memang mengganjal dalam hati, harus mendapatkan jawaban, sekaligus juga bisa melihat langsung. Ya, setelah ta'aruf tersebut, bahkan sampai mungkin pada lamaran, ternyata karena tidak sepakat dalam masalah waktu, sehingga harus mundur. Tapi ternyata yang terjadi setelahnya, setelah ini putus, setelah mundur, ternyata orang tua dari akhwat ini ya ternyata mungkin belum bisa menerima yang lain, maka ya sabarkan diri, perbanyak untuk mendekatkan diri kepada Allah, minta kepada Allah agar Allah pilihkan yang terbaik, yang paling mulia, yang paling soleh, yang membawa kebaikan dunia dan akhirat. Ya, kalau ternyata mungkin ayah masih berkeinginan dengan laki-laki tersebut, maka coba mungkin ayah bisa kembali ya menghubungi laki tersebut kalau seandainya mungkin, atau keluarganya, atau mungkin dengan perantara, ya mungkin dengan perantara, mungkin laki-laki tersebut belum menikah, ya masih juga ya mungkin belum menikah, sehingga coba dengan perantara siapa yang bisa mendatangi laki tersebut atau keluarganya, coba menghubungkan kembali. Demikian juga si ayah tersebut ketika harus memutuskan tahun depan, maka ini waktu yang lama. Ya buat para ikhwan, kalau harus menunggu tahun depan, ya menunggu sampai lulus kuliah, ini ya waktu yang sangat lama, ya berat. Ya maka coba orang tua juga dinasihati atau diingatkan bahwa lebih cepat lebih baik. Karena selang waktu bisa jadi seorang hati ini sangat lemah. Sekarang yakin, sekarang mantap, mungkin berjalan 1 bulan, 2 bulan, kadang hati pun terganggu. Terkadang tidak semantap pertama ketika memutuskan. Maka ini semakin banyak waktu, maka semakin banyak juga pikiran-pikiran yang bisa jadi seorang
akan berubah pikirannya, maka semakin cepat semakin baik, jangan ditunda. Ya, mudah-mudahan dengan cara tersebut, ya Allah berikan yang terbaik. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Tapi berikutnya dari pemirsa di Niaga TV, Ustaz Afan mau bertanya, apabila ada seorang ikhwan yang hafidz Quran, akhlaknya baik namun terhadap amanah yang diemban kurang bertanggung jawab, apakah pantas dipilih sebagai pasangan hidup? Jazakumullah khairan wa iyyakum. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, tadi sudah kita bahas tentang bagaimana karakter atau sifat seorang laki-laki yang hendaknya diterima. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu, jika datang kepada kalian wahai para wali, para orang tua, seorang yang kalian ridha dengan agama dan akhlaknya. Ya, yang Nabi sebutkan adalah agamanya dan akhlaknya. Agama apa? Ilmu agamanya. Akhlaknya apa? Pengamalan, praktek atau ibadah dari ilmunya. Punya ilmu dan punya amal, sehingga terwujud dalam akhlak yang mulia. Ini yang menjadi patokan. Adapun agamanya baik, dari sisi ilmunya baik, Masya Allah, mungkin seorang yang punya ilmu, seorang yang ternyata mungkin hafal Al-Quran, tetapi ada sisi akhlak yang mungkin kurang padanya, coba istikharah. Pertimbangkan, kalau diharapkan bahwa akhlak tersebut bisa berubah, bisa hilang, ya Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah berikan pilihan. Ya, artinya pilihan tersebut adalah pilihan yang terbaik. Tetapi kalau masalah ini adalah masalah yang besar, khawatir juga bahwa sifat tidak amanah ini, ya tentu, ya sesuatu yang besar dalam masalah akhlak. Mungkin nanti akan tidak amanah dengan istri, tidak amanah dengan anak-anak, tidak amanah dengan keluarga, ini berat. Ya, kalau ternyata mengkhawatirkan, membahayakan, masih kurang baik akhlaknya, dan mudah-mudahan Allah berikan yang baik, ya silakan diputuskan. Ya, apakah diterima ataukah tidak diterima? Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Berikutnya Ustaz, bagaimana hukumnya dan konsekuensinya jika meminta mahar kitab tafsir Ibnu Katsir? Jazakumullah khairan. Insyaallah. Ya, wa iyyakum. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, insyaallah tidak mengapa, silakan ya. Mahar, yang jelas mahar adalah sesuatu yang bisa dijual belikan. Ini mahar. Ya, mahar harus sesuatu yang berharga, tidak boleh sesuatu yang tidak berharga. Yang namanya mahar harus sesuatu yang berharga, yang bisa dihargakan, yang bisa dijual belikan. Kalau kitab tafsir tersebut tentu punya harga, bisa dijual belikan, tentu ini boleh. Bisa jadi pertanyaannya mengarah kepada apakah suami nanti wajib untuk mengajarkan tafsir kepada istrinya? Maka jawabannya tidak harus, ya sesuai dengan kesepakatan. Kalau memang sebagai mahar saja, dari mahar tersebut harapannya nanti juga bisa mempelajari, bisa membaca, bisa bermanfaat, ya alhamdulillah, tidak mengapa. Ya, tidak harus mengajarkan apa yang ada dalam kitab tersebut, mungkin kitab fikih, ya mungkin kitab tafsir, kitab akidah, silakan. Menjadi mahar atau buat mahar itu boleh, sesuatu yang bisa dijual belikan. Nabi SAW bersabda, iltamis walu khataman min hadid. Seorang sahabat yang tidak punya apa-apa untuk mahar, tidak punya sama sekali, sampai Nabi mengatakan, carilah walaupun hanya cincin dari besi. Cincin dari besi sangat sangat tidak berharga, ya, tetapi kalaupun dijual ya ada harganya, tapi itu sangat rendah. Ini masih boleh dipakai untuk mahar. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, ya ini untuk menjelaskan bahwa mahar dengan sesuatu yang tidak bisa dijual tidak boleh. Seorang dengan mahar bacaan Al-Fatihah misalnya, maka ini tidak bisa dijual belikan. Ya, maharnya apa? Surat Al-Fatihah. Kalau surat Al-Fatihah saja itu tidak bisa jadi mahar, tetapi kalau surat Al-Fatihah maksudnya adalah sambil mengajarkannya, benar-benar mengajarkan surat Al-Fatihah, maka ini ada harganya, ada sesuatu, yaitu bekerja untuk bisa mengajarkan kepada istrinya surat Al-Fatihah, sampai bisa membaca dengan tajwid yang benar, sampai bisa ya menghafalkan surat tersebut, bisa memahami terjemahnya, bisa memahami tafsirnya. Ini jelas, ini usaha, ini suatu yang
ya bekerja. Kerja, maka itu boleh menjadi mahar. Tetapi kalau kitab tadi jelas, kitab sendiri sudah memiliki harga. Wallahu ta'ala a'lam. Berikutnya, bismillah, Ustaz mau bertanya, bagaimana sikap jika saat ini sedang ta'aruf tapi ada syarat dari keluarga calon kita untuk mungkin calon saya ya, bukan saudariku yang dirahmati Allah dan jamaah sekalian rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-taubatu tajubbu ma qablaha." Taubat itu menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Ya. Taubat menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Dosa apapun diampuni oleh Allah. Salah satu syarat dalam pernikahan tidak boleh menikahi wanita pezina. Tidak boleh menikah dengan seorang laki-laki pezina. Siapa dia? Yaitu seorang yang pernah berzina dan belum bertaubat. Ya, ini tidak boleh dinikahi. Laki-laki tidak boleh diterima lamarannya kalau dia belum bertobat dari zinanya. Wanita juga demikian sama. Karena tidak pantas seorang pezina kecuali untuk pezina juga. Dan inilah ya betapa besarnya dosa zina di dalam Islam. Terkait dengan kasus ini, bagaimana ternyata dari calon laki-laki mensyaratkan atau menyaratkan dengan syarat tersebut harus ada keterangan. Ya, bahwa masih perawan, ya masih gadis dan seterusnya. Maka ini syarat juga yang diperbolehkan. Artinya syarat laki-laki yang diperbolehkan untuk memberikan syarat pada wanita yang demikian tidak mengapa. Sehingga kalau memang benar anti merasa ini syarat yang berat, tidak mau, ya maka silakan ditolak laki tersebut. Insya Allah masih banyak laki yang baik, ya, yang tidak harus mensyaratkan demikian. Artinya dari pihak laki-laki boleh juga dengan syarat tersebut, ini syarat yang benar, boleh. Dari pihak perempuan juga bisa menolak, bisa ya untuk tidak menerima laki-laki tersebut. Ya karena dengan syarat yang mungkin memberatkan dari pihak wanita. Jadi tidak mesti harus membuka aib tadi, tidak harus terus terang bahwa ya yang demikian membuka aib yang sudah terjadi tidak perlu ya. Tetapi cukuplah kalau demikian kami tidak menerima persyaratan tersebut, kami tidak sanggup dengan persyaratan tersebut, ya tolak dengan cara yang baik. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Agak panjang. Disebutkan bahwa laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik, tetapi banyak ditemui perempuan yang baik harus bersabar menghadapi suami yang buruk. Bagaimana Ustaz? Ya. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, ya, ini sunnatullah, ini janji Allah. Kalau ternyata wanita ini baik, ternyata suaminya tidak baik, bagaimana ini terjadi? Tentu Allah tidak salah dalam memberikan pasangan. Allah tidak salah dalam memilihkan pasangan. Mungkin wanita ini baik di masa sekarang, setelah bertaubat, setelah kembali pada Allah. Tapi coba lihat di masa lalu bagaimana. Setelah balik, di masa ketika masih di bangku SMP, SMA, ketika masih kuliah, di masa lalu, bagaimana mungkin banyak dosa-dosa. Dan ternyata Allah harus tebus dosa tersebut. Allah akan hapuskan dosa tersebut dengan apa? Menghadapi suami yang tidak baik. Sehingga harus bersabar, harus mendakwai suami, harus mengajak suami, harus terus mendoakan suami. Enggak apa-apa, bersabar selama masih bisa menegakkan syariat Allah dalam keluarga tersebut. Kecuali suami benar-benar meninggalkan agama Allah, atau meninggalkan sholat, sudah tidak mau sholat, sudah bersabar berusaha untuk menasihati begitu panjang, ternyata tidak bisa berubah, maka seorang istri punya pilihan untuk berpisah dari suami tersebut, karena bukan suami yang baik. Ya, setelah tentunya bersungguh-sungguh untuk bersabar dan terus mendakwai, menasihati, mengajak, ya mengingatkan ini. Ya, jadi kalau ternyata demikian, atau seorang suami merasa alhamdulillah sudah ada di atas agama Allah, tapi istri ternyata masih jauh,
ya. Dan ternyata ada yang demikian, banyak dari ikhwan kita yang ternyata entah mungkin istri duluan yang mengenal sunnah atau suami duluan yang mengenal sunnah. Ya, saya berjumpa dengan seorang ikhwan, ya Masya Allah sudah, kalau dari madharnya seorang ikhwan yang semangat sekali dalam kebaikan, tetapi ternyata Ustaz saya karena dulu menikah belum mengenal sunnah, sehingga istri saya pun sampai sekarang belum mau hadir di majelis ilmu, belum mau mengenakan jilbab, ya, sehingga hidup dalam keadaan demikian. Tetapi ya, buat saya ini ujian dari Allah. Sebenarnya berat ketika melihat ikhwan yang lain, Masya Allah istrinya sudah begitu semangat di atas agama Allah, begitu menjaga diri, menutup aurat. Saya ya terasa bahwa betapa nikmatnya sahabat-sahabat saya, tetapi saya diuji oleh Allah dengan demikian. Ya, ini contoh ya. Maka tetap bersabar, mudah-mudahan Allah berikan hidayah, tunjukkan akhlak yang mulia, ajari dengan lembut, dengan santun, dengan baik, ya. Terus bimbing di atas agama Allah, mudah-mudahan sampai pada saatnya Allah berikan hidayah. Wallahu taala a'lam. Ustaz mau bertanya, bagaimana sikap kita saat ini? Taib. Semoga Allah memberkahi Ustaz dan keluarga, Allahumma amin, dan antum semuanya. Afan Ustaz minta nasihat dan wasiat untuk seorang akhwat yang lagi proses ta'aruf dengan ikhwan yang insya Allah soleh dan baik agamanya. Masya Allah, ini minta nasihat dan wasiat ya. Masya Allah, alhamdulillah ya. Tadi yang saya sampaikan, wasiat yang paling mulia adalah ketakwaan kepada Allah. Ya, wasiat untuk bertakwa kepada Allah. Dan dalam proses ini, sebelum sampai pada akad nikah, bahwa lelaki tersebut masih orang lain dan Anda sebagai wanita yang masih orang lain atas laki-laki tersebut, belum apa-apa sama sekali, belum ada hubungan sama sekali, maka batasan-batasan harus dijalankan dengan baik. Dan banyak juga yang dalam proses demikian ternyata tidak jadi, mungkin yang laki mundur atau yang wanita mundur, ya. Mudah-mudahan tidak terjadi pada Anda, tetapi wasiat yang paling penting adalah untuk bertakwa kepada Allah, perbaiki diri, dan Allah yang memberikan jalan keluar kepada orang-orang yang bertakwa. Kuatkan ibadah, kuatkan salat malam, kuatkan bacaan Al-Quran, zikir, mengingat Allah, ya. Dekatkan diri kepada Allah, mudah-mudahan itu memudahkan proses sampai pada pernikahan dan akan mendatangkan berkah dalam pernikahan tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Untuk menundukkan pandangan di zaman sekarang tidak mudah, seringkali gagal dalam menundukkan pandangan. Taib. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, kalau penanya ya yang belum menikah, maka salah satu solusi yang besar adalah segera menikah. Jaminan Nabi, aghaddu lil basar wa ahsan lil farj. Dengan menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Maka jangan tunda, segera. Ya, bersegera. Ternyata saya belum punya apa-apa Ustaz. Ya, usaha dengan sungguh-sungguh. Ada sesuatu yang bisa dipakai untuk mahar, paling tidak untuk mahar sama untuk acara sederhana, acara nikah ya, yang sederhana, enggak usah yang mewah, enggak usah yang mahal-mahal, cukuplah ya. Cari wanita juga yang menerima dengan kesederhanaan tersebut. Ya. Yang jelas sunnahnya segera menikah, jangan ditunda. Kalau ini terjadi pada kita-kita yang sudah menikah, ya, seorang suami, seorang istri masih juga sulit menundukkan pandangan, maka segera bertakwa kepada Allah, segera beristighfar, segera bertaubat, ya, perbanyak istighfar, dekatkan diri kepada Allah, berarti ada sesuatu yang rusak dalam hati kita, ada yang kotor dalam hati kita, sehingga mata tidak bisa dijaga. Ihfadillaha yahfadka, jagalah Allah, pasti Allah akan menjaga. Kalau kita tidak bisa menjaga, berarti ada sesuatu yang tidak kita jaga pada batasan Allah, ada yang tidak kita jaga. Ya, maka segera kuatkan diri untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar dan bertobat kepada Allah. Disebutkan dalam sebuah kitab bahwa zina itu adalah hutang. Baik. Saudara-saudari yang dirahmati Allah,
Ada perkataan seorang salaf ya menyebutkan bahwa az-zina dain. Zina adalah hutang. Ya, maka engkau akan melihat bahwa efek daripada zina tersebut mungkin pada istrimu, mungkin pada suamimu, mungkin ada pada saudara-saudarimu, mungkin ada pada anak-anakmu. Iya. Demikian. Dan itu harus dibayarkan. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, tentu ini keadilan Allah. Allah Maha Adil. Ya, Allah Maha Adil. Ketika orang tua soleh tadi, dua anak yatim dijaga oleh Allah. Ketika orang tua bermaksiat, orang tua berbuat dosa, bahkan dosa-dosa yang berat, kekejian, zina misalnya, apa yang terjadi? Ini merusak. Akan merusak keluarganya, merusak mungkin istrinya. Dan ini pengaruh dari satu dosa. Dosa selain zina saja, itu pengaruhnya sampai pada semuanya. Seorang yang berbuat dosa akan nampak pada istrinya tidak taat, memandang istri tidak bahagia. Seorang yang berbuat dosa melihat anak-anak tidak taat, tidak berbakti. Ia melihat kendaraannya, bahkan kendaraan pun tidak nyaman dipakai. Kenapa? Karena dosa dan maksiat. Apalagi dosa zina, wal'iyadu billah. Ya, maka pentingnya kita untuk mengenal, mengetahui, berilmu tentang bahayanya zina, kejinya zina, dahsyatnya dosa zina di dalam Islam, ya. Sehingga kita benar-benar merasa, ya, merasa sangat sangat benci dengan yang namanya dosa zina. Karena syahwat tatkala bergejolak, kadang akal tertutup, hati tertutup, seorang kemudian terjatuh dalam zina, waliyadu billah. Tapi kalau kita tahu ilmunya, kita bersungguh-sungguh untuk menjaga diri, menjaga Allah, insya Allah kita pun akan dijaga, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tayyib, bagaimana kalau seorang sudah terlanjur bersuami dan suami tidak taat dengan perintah Allah, tidak melaksanakan sholat lima waktu, tidak memberikan nafkah pada istri. Kadang-kadang suami, tapi alhamdulillah kadang suami bantu istri. Tapi seakan-akan hubungan hanya berjalan begitu saja. Baik, saudara-saudariku yang dirahmati Allah. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa seorang terkadang diuji dengan suami, terkadang diuji dengan istri, kadang diuji dengan anak-anak, kadang diuji dengan orang tua, kadang diuji dengan keluarga, diuji dengan tetangga, kadang diuji dengan sahabat, maka bersabar. Pasti ada ujian. Setiap dari kita pasti akan merasakan ujian. Ahasiban nasu an yutraku an yakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia menyangka ia mengatakan aku beriman, kemudian dia tidak akan diuji oleh Allah? Tidak akan, tidak mungkin demikian. Seorang yang mengatakan beriman, seorang yang istiqamah, seorang yang semakin baik agamanya, pasti akan diuji oleh Allah. Ujiannya seperti apa? Bermacam-macam. Ya, ketika anda diuji dengan suami yang demikian, maka kuatkan diri kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah. Mungkin dosa-dosa yang lalu, dosa-dosa yang banyak di masa yang lalu, ternyata Allah ingin menghapuskan dosa-dosa tersebut dengan kesabaran kita, dengan telatennya kita, lembutnya kita di dalam menghadapi suami. Ya, maka bersabar, terus doakan, terus ajak, terus dakwai, jangan putus asa. Ya, jangan bosan. Ya, kecuali tadi dalam perkara yang besar seperti meninggalkan sholat, tidak mau sholat. Ya, setelah begitu lama prosesnya dalam mengingatkan, menasihati, memang tidak bisa, maka wanita pun boleh untuk menyampaikan kepada walinya, kepada keluarganya, untuk ya, untuk meminta pisah dengan suami. Kalau memang alasannya ini masalah sholat, ya, karena sholat sebagian ulama menyebutkan yang meninggalkannya itu kafir, walaupun sebagian mengatakan tidak. Wallahu ta'ala a'lam. Tayyib, ini mungkin pertanyaan yang terakhir. Bagaimana zakat mal diberikan kepada di luar dari hari raya Idul Fitri, sah atau tidak? Saudara-saudari yang dirahmati Allah, yang tidak sah itu zakat fitrah, ya, zakat fitr. Zakat fitr harus diserahkan sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri, harus diserahkan kepada fakir miskin sebelum sholat Idul Fitr. Ini kalau setelahnya sudah bukan zakat fitrah, sudah keluar waktunya. Adapun zakat mal, maka dikeluarkan sesuai dengan kebiasaan kita. Setelah sebagian harta kita sampai pada nisabnya, sampai pada batasannya dan sudah berumur 1 tahun, maka kita keluarkan zakatnya.
Misalnya kita mengeluarkan di awal tahun Hijriah, di akhir tahun Hijriah, setiap Syawal, setiap misalnya Rajab, setiap Ramadhan, setiap ya silakan. Maka setelah sekali mengeluarkan, tinggal dihitung setiap tahun sekali. Kalau biasa mengeluarkan di bulan Syawal misalnya, maka di bulan Syawal tahun depan hitung kembali harta yang sampai nisabnya, maka keluarkan. Ya, maka tidak harus di waktu Idul Fitri. Kapanpun boleh, sesuai dengan nisab kita masing-masing, sesuai dengan ya haul dari masing-masing zakat kita. Demikian saudara-saudariku yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga kita semuanya di atas hidayahnya, di atas taufiknya. Allah mudahkan bagi teman-teman kita semuanya yang belum menikah untuk segera menikah. Menikah di atas Al-Qur'an dan Sunnah, di atas agama Allah, di atas ya agama dan akhlak yang mulia, sehingga meraih kebahagiaan dalam berkeluarga, sakinah, mawaddah, warahmah. Demikian juga pada saudara-saudari kita yang sudah berkeluarga, berkesempatan untuk mendidik keluarga, mengajak keluarga untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita pun bersama-sama meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Wallahu taala a'lam bissawab. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.